15.213 TPS. Sudah dilaksanakan sekarang itu 14.701 TPS. Berarti sudah 95%. Nah, ini berarti sudah tinggal 500, kemarin kan 1.000, sekarang sudah tinggal 511 TPS atau 4.5%. Di Papua sendiri ada 32 TPS, yaitu Kabupaten Kerom 1 TPS. Oh, baru sudah selesai, ada apa sudah selesai. Mambramo Raya itu 19 TPS, mudah-mudahan hari ini sudah selesai. Kabupaten Waropen masih 12 TPS, ini yang kemarin terlambat pengiriman ya. Sedangkan di Provinsi Papua Tengah ini ada 392 TPS. Ini termasuk kembali yang terbesar disumbang oleh Paniai akibat pembakaran, kami masih tunggu prosesnya. Itu ada 92 TPS. Kabupaten Intan Jaya sendiri karena ada gangguan kemarin, jadi masih 295 TPS. Dan Kabupaten Nabire sendiri, ini ada 5 TPS. Untuk Provinsi Papua Pegunungan, ini 91 TPS. Itu yang di Jaya Wijaya kemarin terakhir juga waktu persehariaan itu kan ada masalah. Saya mudah-mudahan hari ini bisa selesai 4 TPS. Kemudian Tolikara 87 TPS. Mudah-mudahan semua ini bisa berjalan normal sebagaimana harapan saya setelah berkomunikasi dengan para komisioner, ketua komisioner KPU masing-masing provinsi supaya backup perbantuan pengamanan yang dilakukan oleh Polda Papua dan teman-teman TNI yang kita lakukan ini bisa dimanfaatkan sebaik bagaimana mungkin supaya semua proses yang ada di PPD itu bisa selesai.